الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا في الحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام وجميع الأمراض وعدوى كورونا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا من رب العالمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر لا أني
أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah kerana alhamdulillah boleh lagi kita baca Quran. Quran ni muslimin muslimat Jibril turunkan Quran kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril jadi malaikat yang paling mulia. Dan Quran itu hai turun malai Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar khairun min alf syahr, malai Lailatul Qadar jadi lebih daripada 1000 malai. Nah, lebih pada 1000 bulan. Quran turun kepada Nabi kita, turun di bulan Ramadhan, maka bulan Ramadhan jadi bulan paling mulia. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum ayyamin ukhra. Jadi bulan tu jadi bulan yang paling mulia. Quran turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita jadi nabi yang paling mulia. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Nabi yang paling mulia dan nabi yang Tuhan nah puji dalam Quran, innaka la'ala khuluqin 'azim, nabi yang sangat tinggi mulia akhlaknya. Dan bila Quran itu turun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Kita jadi umat paling mulia kalau kita baca Quran setiap hari. Nah, bila kita baca Quran setiap hari, maka kita jadi mulia. Kita akan dapat syafaat di hari akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala akan wi Quran saat ini jadi syafaat. As-siyam wal Quran yashfa'an lil 'abdi yawm al-qiyamah. Quran dan puasa boleh syafaat kepada hamba hari akhirat. Sebab tu kita ni wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainak wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kita mujur sebab Tuhan wi kita kasih pada Quran. Tak serupa dengan orang yang Tuhan sebut dalam Quran, wa idza qara'tal Quran.
dan apabila engkau baca Quran, Tuhan kata ja'alna dan kami jadikan bainaka di antara engkau wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah dan di antara orang tak percaya kepada hari akhirat hijaban mastura, jadi sekat yang dituduh, sekat tak nampak. Koyak baca Quran banyak mana tak berasa di hati. Waja'alna ala kulubihim akinnah, dan kami jadikan di atas hati itu ada tudung dah gelap gelita tak nampak. Wa fi adhanihim waqra, dan di telinga itu ada penyumak. Nah, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdah, dan apabila kau sebut Tuhan saja dalam Quran, wallaw wala adbarihim nufura, mereka tu bangun gi tak peduli. Kita tak save jadilah tu supaya orang hak Tuhan sifat ke dalam Quran, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sebab tu pagi-pagi gak kita mari dengar Quran. Hujan pagi ni ni rumah saya pun hujan yak semalam lagilah. Teh. Kita rasa bunyi suara rorek-rorek sikit biarlah dia. Teh. Yang penting kita boleh dengar Quran pagi-pagi. Kita boleh mari isi teh roh kita. Kita jamu roh kita dengan Quran dulu. Tu. Alhamdulillah. Jadi ada perasaan kasih kepada Quran. Teh ada perasaan rindu Quran. Rasa supaya sehari-hari saat ini tu tak tengok dia tak leh, tak baca dia tak leh. Dia ada perasaan itu. Rasa kasih dari itu. Ada perasaan hubbul Quran. Ada perasaan kasih Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mayuridillahu bihi khairan. Orang yang tu nak kebaikan, nak wujud ada atau menjadi kebaikan untuk dia faqih fi din, tu hawi ada kuasa reti, kuasa faham, dan kuasa kasih, kuasa nak teh tu dia tak buah dengan Quran ni, tak buah, tak buah tu baca setiap hari, tak buah dengar setiap hari, tak buah teh itulah Quran ni. Sebab itu kalamullah, kata-kata Tuhan. Bila kata-kata Tuhan ni tak supaya kita dengan kata-kata ibu bapa kita, mak pak kita, royak gapo kita tak puas. Karena kita ada rasa kasih dengan dia. Seperti juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila Tuhan kata, maka kita ada rasa di hati kita. Nah. Insya-Allah kita sama-sama tengok ayat 190 daripada surah tu Ali Imran, daripada surah Ali Imran ayat 190. Sama-sama kita tengok. Ni orang panggil tepat 10, 11, 12, 18, 17, 17 tu biasalah bulan Fristika atau bulan 11 ni, bulan November ni, maka biasa kok. Bulan 11 ni biasa hujan. Saya duk perhati yak budak lah tu. Kau masa saya duk budak-budak lagi, duk perhati tengok tepat 16, 15, 16, 17 kawasan ni ni bulan 11 hujan bak sokmo, dan boh rumah saya dah ingat dah tepat 16 persika atau bulan 11 ni banyak hujan benar-benar lah, tepat 16. Nah, sebab tu ambil mula daripada 10 ni kok, maka habis hujan-hujan lagi sampai 16, 17, 18, wallahu alam lah. Tapi sokmo-sokmolah tu. Lepas tu ya hujung bulan 11 ya nak seret setah. Ya nak kering sikit, ya beritik-witik, ya tak banyak lah. Lepas tu gimula bulan 12 ni pula. Bulan 12 tu hujung bulan 12 tu nak ada witik. Lepas tu bulan 1, bulan 2 saat ni tu biasa kok. Teh ada hujan katik, tak ada katik. Lepas tu hujung bulan 2. Teh 20, 20 sampai 30. Nak jadi nak hujan juga tu, nak hujan. Lepas tu masuk bulan 3 tak ada. Tak ada, tak ada. Nak ada hujung bulan 4 ni pula. Ada sikit-sikit hujan barat, hujan apa tu. Wallahu a'lam lah. Ni hak kita duk perhati lah. Kita duk perhati. Orang nak buat puluk, buat keduri tu.
Dia mau tanya orang tu bukan nak tanya. Ah betul kata kok tu kok ni dak dia mau tanya takut hujat tu ya, takut hujat tu orang duk perhati tu. Nah, orang duk perhati je boleh hoyak kata tak boleh buat mesin ni bukan kerana tak boleh buat sebab apa. Tak boleh buat ni kerana nak hujat golek ke hujat. Itu sahaja. Nah. Insya-Allah setiap orang yang masuk bakat celah. Nah, lepas tu kita bakat tengok ayat Quran 190 tu kata gapo daripada surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahasbu. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya inna dalam bahasa Arab mana sesungguhnya. Nah, sesungguhnya ni nak oyak nak ui kita percayalah. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil lail. Sesungguhnya pada kejadian langit atau pada dak menciptakan langit, Tuhan buat langit bumi ni, pada mengadakan langit dan bumi daripada tak ada kepada ada. Nah, jadi ketika Tuhan buat, Tuhan tak ada tunjuk siapa. Tuhan sebut ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wama kuntum muttakhidzal mudillina adudah. Jadi Tuhan kata Tuhan tak ada we tengok dak ketika Tuhan buat langit bumi ni, kerana kita semua pada ketika tu tak ada. Am khuliqu min khairi syai'in am humul khaliqun. Nah, kita dijadikan, kita tak ada buat kita sendiri pun, jadi kita ni Tuhan buat. Nah, bila Tuhan buat agak, maka pada ketika tu kita tak tahu bila Tuhan buat mula buat langitnya buminya. Nah, kerana Tuhan tak ada tunjuk, masa tu dah kita tak ada. Sebab Tuhan sebut ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard. Aku tak ada tunjuk, tak wina apa ke apa ketika aku jadikan, Tuhan kata langit dan bumi saat ni. Wala khalqa anfusihim, dan ketika juga ketika mereka itu, ketika Tuhan jadi diri mereka itu, Tuhan buat kita, Tuhan tak ada tunjuk dah. Fama kuntum muttakhidzal mudillina adudah, dan Tuhan tidak jadikan penolong untuk Tuhan menjadikan langit bumi. Tak ada, tak ada kia kursi dengan Tuhan, tak ada. Tak ada ada penolong. Badi'us samawati wal ard, Tuhan badi', Tuhan yang merekakan, Tuhan rekoh tu dia panggil. Nah, bahasa Inggeris panggil creation. Nah, dia buat Tuhan orang panggil mencipta. Bahasa Melayu ni orang panggil mencipta, mana buat. Nah, cipta ni orang tak ada buat lagi lah. Nah, sebab tu Tuhan sebutnya inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada kejadian langit-langit wal ard da bumi. Nah, ini Tuhan sebut oleh Quran. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi Tuhan sebutnya iaitu sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjuk wi mereka itu nampak ayat-ayat Allah fil afaq, di pusuk-pusuk dunia, di bucu-bucu mana nak wi nampak. Wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka itu Tuhan nak wi nampak mukjizat bahawa makhluk Tuhan ni kalau Tuhan tak buat ke tak boleh jadi ke panggilah. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum, hingga ternyata bagi mereka annahul haq, wasa agama Islam ni al-haq, agama yang benar. Jadi Tuhan nak tunjuk anak win apa dunia semua saat ni tu. Tak, sebab sikit-sikit tak ada, kita tak boleh berhujah dah depan Tuhan. Tak boleh berhujah kata ya Allah kami tak tahu, tak boleh dah. Dan siapa akhirat? Dan siapa roh al-halqum bi halqum, maka pada ketika tu tak boleh dah kita nak pergi berhujah depan Tuhan. Tak boleh dah, kerana Tuhan tunjuk habis dah.
ma farattu fil kitab min syai. Tak ada benda Tuhan tak royak. Tuhan royak belaka dah. Kita kena percaya kepada Allah. Dah dalil-dalil bukti semua tu terlalu lempun dah. Itu banyak lajak dah. Apa tu tak percaya lagi kepada Allah, maka pada kita tu beratlah. Sebab tu hasbu inna fi khalqis samawati wal ard. Nah, ada pada ayat yang lain pun tu hasbu gitu. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil alimin. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan juga berlainan kulit warna dan bahasa itu jadi tanda di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan sebut min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Jadi ayat kita tak tanda tak kuasa Tuhan, Tuhan jadikan isteri kita. Dan Tuhan sebut daripada diri kamu. Nah, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Mula-mula Tuhan sebut wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Dan di antara ayat Allah tu Tuhan jadikan kamu min turab, daripada tanah. Thumma idza antum basharun tantashirun. Kemudian kamu tu selepas dah tu jadi tertabur di merata tepat di muka bumi, duduk di rata-rata semua. Nah, mula-mula pada tanahnya. Lepas ada tanah saat ini Tuhan jadikan. Nah, daripada air mani pula buat jadi orang, lepas tu air mani Tuhan sebut darakok-darakok. Nah, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami jadi ke manusia min sulalatin min tin, daripada keturunan tanah. Karena orang ni asal tanah, lepas tu buat jadi orang, lepas tu nah Tuhan jadikan. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kama dia Tuhan jadikan pula air mani pula dalam koror makin, duduk dalam rahim orang tu, dah beranak tubik jadi orang berakal tubik, tak ada uti-uti. Asal keturunan pada tanah. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama. Tengok Tuhan buat, Tuhan royak soso witikan cara Tuhan buat mula-mula dulu. Buat orang ni Tuhan kata lah no. Kemudian kami jadikan nutfah saat itu jadi alaqah. Alaqah ni sepuang alitah orang panggil. Dah duk kekok dalam perut rahim orang tina. Thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Kemudian Tuhan jadi ke darah saat itu sepuang alitah duk merah jadi daging. Isi. Nah. Thumma apa fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama. Kama dia isi hatinya ditulis. Jadi tulis. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Nah. Fa kasawnal 'idhama lahma. Kama dia Tuhan jadikan tulis tu isi pula baru tulis sana. Sebab kita ni kok mula-mula air mani, lepas air mani jadi darah jadi daging. Lepas hari daging jadi tulang, lepas tu Tuhan baru pula tulang dengan daging pula. Nah, tengok. Summa ansya'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian Tuhan buat saat itu jadi makhluk lain, jadi orang pula. Dulu darah ya, daging jadi orang. Tengok tu. Nah, Tuhan royak so-so nak wifok kita percaya ke Tuhan. Oyak step satu persatu. Tak ada kata jadi weh orang dah. Oyak termula-mula gitu dua, tiga, empat semua. Nah. Oyak pula tu. Kata mengandung lama tu. Beranak, menyusu. Wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Lepas tu tu oyak pula. Nah. Allahul ladzi khalaqakum min nut apa ni min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin. Tuhan jadikan
Nah, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Tuhan jadikan kamu daripada lemah, daripada lemah daripada air mani lah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kama Tuhan jadi, Tuhan jadikan lepas datu pula jadi kuat. Gagah. Eh, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kama dia Tuhan jadi pula lepas pada tu saat ni tu jadi syaib apa ni tak pun wasyaibah jadi tak togak pula togak lepas tu wasyaibah dah tua ubah wa yakhluqu ma yasha dah tu hab buat apa hak tu hab nak buat lah dah tu nak ayat kata tak tu hab tafsirkan dalam Al-Quran tu hab ayat satu persatu. Nah, tutuhai royak satu persatu Allah Subhanahu wa taala buat makhluk ni, dah alam ni, dah buat orang dan sebagainya satu persatu. Tak ada tinggal sikit habuk. Dah. Tapi adalah orang hak tak mikir sat ni kok. Nah, orang hak tak mikir kok maka dia nah tak ada beriman, tak percaya situlah. Orang tak percaya ni bukan kata orang yang ya tak percaya ni ya masalah ya hidayah tu ya. Nah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sebut ke laisa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Aku tak boleh hidayah. Hidayah ni hak Tuhan tu ya. Kalau Tuhan tak hidayah maka orang tu tak boleh nak hidayah, tak dapat hidayah orang tu. Dan kita kena ingat bahawa Tuhan tak akan hidayah kepada orang soleh. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Tuhan tak uji hidayah pada orang soleh. Orang buat dosa banyak seumur payah nak hidayah. Dan Tuhan orang fasik, orang dosa banyak. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tuhan tak ada juga. Nah, tak uji hidayah juga pada orang fasik. Sebab tu kita tak boleh tu. Kena ingat molek dah siapa gelak. Tak berasa dah. Ya orang ni dah siapa dia tak ada hidayah ni. Tuhan sebut walau annana nazzalna ilaihimul malaikah. Dan jika kami turunkan kepada mereka itu malaikat-malaikat. Nah. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta. Kalau orang mati itu hidup semula boleh kecek dengan kita. Royak go tu royak go ni. Wa kallamahumul mauta wa hasyarnahum. Wahsyarna kulla syai'in qabla ma kanu yu'minu wahsyarna 'alaihim kulla wahsyarna kulla syai'in dan wahsyarna 'alaihim wahsyarna dan kami hipungkan di atas mereka itu hipung apa kulla syai'in tiap-tiap perkara Tuhan hipung tak kira lah gapo semua. Tu hasbuk. Nah. Maka wahsyarna 'alaihim kulla syai'in qabla ma kanu yu'minu. Mereka tak akan beriman juga kalau hipung semua benda ni. Orang harus tose. Nah. Illa an yasha Allah. Malaikat apa bila Tuhan nak. Walakin aktsaruhum yajhalun. Tetapi kebanyakan mereka itu jahil, tak tahu. Sebab tu tak percaya juga pada Allah walaupun dalil itu banyak. Dalil itu banyak. Tu hasbu inna hadzal qur'ana yahdi lil lati hi aqwam yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati atadna lahum 'adzaban alima wa yad'ul insanu bisharri du'aahu bil khair wa kana al insanu 'ajula wa ja'alna al laila wan nahara ayatain. Kami jadikan siang dan malam tu ayatain dua ayat. Dua ayat tanda di atas kekuasaan Allah. Famahawna ayatal lail. Maka kami hapus ayat malam. Waja'alna ayatan nahari mubusiratan. Kami gelakkanlah ayat malam tu gelakkan, hapus. Ada dan kami jadikan ayat siang yaitu matahari lah. Ayat malam tu bulan. Ayat siang saat itu yaitu matahari. Wicerah. Ayat an-nahar.
Nah, waj'alna aytan hari mubsuratan. Cukup sini boleh kita gisi litap tahu fadlan mir rabbikum, supaya kamu boleh cari rezeki buat kerja, cari rezeki daripada limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Nah, tu cari rezeki tu halah. Walita'lamu 'adada as-sinin wal hisab, dan nak kamu tu tahu pula bilangan as-sinin, tahun-tahun. Boleh tahu setahun, dua tahun, tiga tahun, semua. Nah, boleh ta'lamu 'adada as-sinin wal hisab wa kullu shay'in fassalnahu tafsila. Nah, lepas tu tiap-tiap perkara tu kami royak secara tafsil. Tuhan sebut Allah Tuhan royak. Halusi royak habis dalam Al-Quran. Nah, sebab tu kita kena baca Quran. Ya sahabat-sahabat dulu, sebab apa yang naik? Email dia naik. Email dia naik sebab apa? Nah, sebab dia baca Quran. Kita baca Quran ni. Nah, bila kita baca Quran, rasa kita ni supaya kita duduk kecek dengan Tuhan. Nah, supaya kita duduk kecek dengan Tuhan. Supaya Tuhan royak sini. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada kejadian langit bumi. Tuhan royak, hei manusia, sesungguhnya pada kejadian langit-langit dan bumi. Tengok supaya duduk kecek dengan kita. Waktila fil lail, dan berlainnya bubuh. Wan nahar, bertukar. Nah, bertukar. Nah, saya mohon maaf. Bertukar malam dan siang, saat itulah ayat li ulil albab. Itu tanda, jadi tanda kepada orang yang berfikir. Dah orang yang fikir, maka itulah jadi tanda dia. Jadi tanda di atas orang yang berfikir, tanda di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dah semua Tuhan nak buat, saat ni Tuhan nak royak, semua Tuhan nak uwi kita saat ni tu fikir. Dah nak uwi kita saat ni tu fikir. Dan Tuhan cuba kita tengok, buat semua ni untuk otak kita. Allah otak ni hebat benarlah. Otak ni hebat benar. Kerana apa? Kerana otak ni saya baca mengikut kajian ya ada hak hijau dalam warna nak jadi hijau gitu halus ya. Nah, supaya dengan hadis lah kalau kita kira agak dia boleh isi, kalaulah kita dia boleh isi komun atau information. Nah, tak kira gambar lah, tak kira huruf tulis lah, semualah dia boleh hipung gambar ni boleh 300 tahun. 300 tahun pasal kita buka, pasal kalau video kok tak ada tutup-tutup. Nah, tak ada tutup-tutup, pasal hari-hari tak habis, tak habis. Tu ya tu mukjizat akal. Lepas tu manusia ni boleh isi setara tu, boleh mikir setara tu. Lepas tu tak ada mikir hal tu ha. Dan tu ha buat otak ni untuk nak we kita mikir hal tu ha ya. Hak tu hak asalnya. Tapi tu ha we boleh kita mikir hal dunia. Dan ha apa ni dunia. Habnya go hal tu ha ni ikutlah kita nak buat, buat tu buat ni di atas dunia. Itu pun satu. Jadi wasilah untuk nak we kita saat ni tu nak we kita ke siapa Tuhan juga hak tu pun. Nah, nak we kita ke siapa Tuhan juga. Dan itu adalah uji Allah Subhanahu wa taala. Eh, Tuhan uji juga nak tengok kata walaupun kita saat ni tu boleh buat tu, boleh buat ni di atas dunia ni, maka pada ketika tu nak tengok atau siapa ke benda tu wak dia siapa tu hak dak. Eh, wak dia siapa tu hak dak. Banyak kayaknya bila lagi duk sibuk dengan dunia saat ni boleh buat tu buat ni, kapal lupa tu hak apa dah. Bila lupa tu hak saat ni tu jadi uji ya pula lah benda tu tu. Sedangkan Tuhan buat semua hak ni tu otak. Eh, otak ni diibaratkan sepenggan mata lah. Sepenggan mata. Mata ni tengok gambar, tengok gambar apa saja nak satan nak royak kata hani ada tuai dia, ada tuai hak mal, ada tuai hak juga buat benda ni semua ni. Eh, kalau kita tengok gambar hak molek contohnya, maka kita tahu kata oh ada tuai buat pan lah tuai ni, bijaknya tuai. Supaya tu juga Tuhan buat otak kita,
Tuhan nak mikir tengok bulan lah, bintang lah, matahari, dunia semua. Hei, apa? Tuhan nak suruh kamu beriman kepada Allah. Dah. Kacau buat banyak. Iya. Allah dah buat banyak sangat. Bulan, bintang. Tak, allazi Allahu allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Tuhan buat semua langit bumi bulan bintang lepas 6 hari. Thumma istawa nah alal arsh kama yusiwa ala taharash malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. La tuhan sebut afala tatadhakkarun, maka adakah kamu saat ini mikir ke tak? Reti ke tak? Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Tuhan uruskan dan urusan daripada langit. Langit ni ada 100,000 pisang. Kalau kita mikir tengok, ambil daripada matahari, kisapa dunia, kisapa daun angkat, kisapa luar angkasa, kisapa ni apa ni galaksi lain pula, 100,000 juta pisang. Tapi Tuhan sebut yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Tuhan uruskan daripada langit dan bumi semua saat itu. Thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Malaikat akan kelik pergi sana. Hari kita bilang kok itu 1000 tahun baru nak sampai sana. 1000 tahun hak bilang ni bukan makna 1000 tahun kita duk bilang hari-hari ni. Boleh hadir pisang saat ni, ribu-ribu tahun pisang, 1000 tahun. Ya oh mana kalau kita tengok. Nah, berapa kali ribu pisang pula. Rakyat yang kita kira dunia, ia bukan kira dengan hari matahari saja. Ya rakyat saat ni ada kira, nah, kira main, kira kelu, kira pisang, kira apa semua saat ni tu. Ya banyak benda. Sebab itulah, Allahu Akbar. Nah, tu hasbun awi kita mikir semua. Nah, tapi manusia ni, manusia ni tak dia tak mikir, dia tak mikir, dia tak khabar walaupun Tuhan tunjuk banyak setara tu pun. Nah, kerana apa? Kerana semua tu sakut bawa dengan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala belaka. Nah, sebab Tuhan sebut waqtilafil laili wan nahar, dan Tuhan juga nah sesungguhnya pada tukar siang dan malam. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahar wal yulijun nahar apa ni yukawirul laila an nahar wa yukawirul lahan wa apa ni yulijul laila fin nahar. Tuhan masukkan malam dalam hari semua sana hak Tuhan sebut wasyamsu tajri li mustaqarrin la hadzalika taqdirul azizil alim. Eh, matahari beredar di tempat dia, dia beredar di musim di tempat dia sahaja. Nah, tepatnya ditetapkan syamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta adaka al urjunil qadim. Dan supaya itu juga Tuhan sebut bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan nah bulan itu pula bangkat sehari, dua hari bulan, tiga hari bulan ke halus ke besar semua tu nak wi walita'lamu adad as-sinin wal hisab. Nabi kita tahu tahun bulan semua. Dah. Ah, itu hewan untuk kita belaka. Buat untuk manusia, tapi manusia tak mikir situlah. Dah, apa duk galak, duk gapo terlupa habis Tuhan. Ah, tu. Ni tengok tu Facebook. Kalau dalam surah Yasin tu banyak benar tu Facebook tentang ayat. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Nah. Fa'akhrajna minha fa'akhrajna nah atau hasbuk yaitu nah fa'ayatul wa ayatuh wa ayatul wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyayna wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min naqil wa anab wa fajjarna fiha min al-uyun. Tu hasbuk bahwa Tuhan jadikan nah Allah Subhanahu wa taala Tuhan jadikan tanah hok mati jadi hidup semula, tumbuh semula, turun hujan mengekoh, maka hidup semula tanah-tanah bumi semua saat ini. Dan supaya itu juga Allah Subhanahu wa taala nasbu wa ayatu wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhu an-nahar fa idzahum mudlimun. Nah, lepas tu di antara ayat Allah tu juga malam. Nah. Ah, tiba-tiba Tuhan nas
Tuhan lapoh, Tuhan buang apa lagi. Nah, siang saat itu jadi gelak, gelak. Bila tiba-tiba kamu dari gelak gelita. Nah, tu wa ayatullahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan di antara ayat Tuhan juga ni itu, nah, Tuhan pikul atau Tuhan tanggungkan di atas perahu. Nah, zuriat Nabi Nuh dulu ke. Sehingga kita boleh ada siapa hari ini ni. Nah, semua itu dalil-dalil di atas ada Allah Subhanahu wa taala belaka. Itu maknanya la ayatil li ulil albab, itu jadi ayat. Jadi ayat-ayat bagi orang yang berfikirlah. Nah, siapa orang yang berfikir? Tuhan sebut alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang sebut Tuhan sokmo, ingat Tuhan sokmo. Nah, ingat qiyaman dalam keadaan duduk, ada keadaan berdiri. Dia berdiri ingat Tuhan. Wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim. Dan ketika dia berbaring tidur, tidur pun ingat Tuhan. Apa kita ke? Nah, kita duduk jalan apa semua. Ingat Tuhan Allah, nak pergi cari rezeki Tuhan ni. Nah, lepas tu pula kita ingat kita nak pergi mana. Dah Tuhan minta Tuhan selamatlah. Lepas tu pula kita nak pergi nak pergi mana semua saat itu kita duduk ingat Tuhan. Dan zikir saat itu zikir dengan makna kita ingat Tuhan lah tusa. Dan yang kedua pula dengan makna kita zikrillah, kita zikir Tuhan. Zikir di mulut kita Tuhan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu sebut Tuhan banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nabi kita jaya sebut Tuhan banyak. Nah, demo nak murah rezeki kena istighfar banyak. Nak wis selamat, ya ada klit lap atau ada rahsia bagi dalam hidup ni. Dalam hidup ni tak ada rahsia dia bagi. Rahsia itulah anu. Contohnya lah kita nak wi contohnya kita tok sewi kita capek gapa-gapa. Tok sewi aksiden gapa-gapa ada sebut suruh sembahyang subuh di masjid. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man salla fi jamaah man salla al-fajr fi jamaah, siapa sembahyang subuh. Nah, di jemaahnya fahuwa fi dhimmatillah, maka dia dalam zimah Tuhan. Maknanya Tuhan caralah dia saat itu duduk dalam zimah Tuhan. Tuhan cara dia, nah, Tuhan jaga dia. Lepas tu pula Tuhan jagalah dia. Nah, itu di antaranya lah. Dan kita nak wi Tuhan jaga kita juga. Nah, man qara'a, siapa hak baca ayat al-kursi dubura kulli solah fa huwa fi dhimmatillah, maka ya dak le zaman Tuhan juga baca ayat kursi. Nah, lepas sembahyang saat itu, nah, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Dan ada sebut rahsianya. Nah, di antara rahsia nak wi kita Tuhan jaga murah, nak wi Tuhan jaga kita. Iaitu ya ada rahsia seperti saya dah sebut sana. Nah, rahsia ada ilmu, ada rahsia nak wi kita selamat, nak wi murah rezeki, nak wi gapolah. Nah, tu bukan kata rahsia sana itu gapo. Contohnya orang hak tak se wi kena azab contohnya, maka hendaklah dia istighfar sokmu. Sebab Tuhan sebut amakallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Tuhan tak akan azab mereka itu sedang mereka istighfar. Dan nak wi murah rezeki, nak boleh anak jatah, boleh apa banyak. Kita istighfar Tuhan sebut. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara. Dan Tuhan sebut, maka aku kata Nabi Nuh kata suruh mereka itu istighfar kepada Allah. Tuhan akan sokong mereka, tolong mereka dengan hujan. Tuhan tolong mereka dengan anak lelaki, rezeki melimpah. Dan semua saat itu, ya ada rahsia lah hidup ni orang bagi. Tuhan sebut. Dalam Quran itu ada asrar, ada rahsia dalam Quran. Dah. Tu. Semua rahsia tu sangkut paut dengan amal. Kita kena amal lah.
kita kena amal. Bukan kata kita ni gaduh nak amal, nak amal ayat-ayat ni. Tak. Dah tu pun sebahagian padanya, tapi amal maknanya kita dah supaya kita wa amal. Nah, nak uislamak ni kita maya subuh, jemaah baca ayat kursi lepas maya. Nah, lepas tu pula kita azkar, kita zikir, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bila kita duduk dengan Tuhan semua, Tuhan jaga. Fa in istakbaru falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Nah, okey, ada di situ hati tak buah. Dia tak buah lah duduk zikir, ingat Tuhan ke apa semua tak buah kita. Tak ada rasa jemu, tak rasa puas. Sebab tu Tuhan sebut orang berfikir itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang sebut Allah Subhanahu wa ta'ala qiyaman. Sebut dalam keadaan berdiri, dia sebut Tuhan semua. Nah, kalau tarekah Naqsyabandi, dia sebut nama Allah, Allah. 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 Ya nak we masuk oleh hati. Sebut Allah Tuhan sebut wadhkurullah. Kenapa sebut Allah maka Allah. Allah. Allah Tuhan dia mau tanya kata boleh tak zikir Allah Allah. Tak boleh buat apa? Tak boleh sebab apa? Nah. Tentu Tuhan sebut wadhkurullah. Kenapa sebut Allah? Nah. Tu maknanya alladzina yadhkurunallaha orang hendak zikir Tuhan sokmo. Nah, qiyaman dalam keadaan berdiri. Teh berdiri beringat Tuhan wa qu'udan dan duduk. Eh wa 'ala junubihim dan ketika dia berbaring tidur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia duduk fikir. Teh. Tu. Duduk fikir maknanya dia mikir otak dia ada yang mikir tentang masalah kejadian Tuhan. Lepas dia kata, Rabbana ma khulakta hadha batila. Ya Tuhan kami, engkau tak ada jadi bagi benda ni, ni batila. Batil tak. Bukan akan jadikan dengan benar. Nah. Jadi, tak ada. Tuhan tak ada jadikan makhluk semua saat itu. Iaitu batil. Apa makna batil? Maknanya bismillah. Tak ada jadi abathan, tak ada sia-sia ke? Nah, ada satu ayat apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu duk seka kata kamu saat itu dijadikan dalam keadaan abath, sia-sia? Nah, dan bahawa kamu tak kembali kepada Allah kata mati habislah. Dak. Tumana tarabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau ya Allah, maka peliharakanlah kami, jauhkanlah kami azabannar daripada api neraka. Nah, minta Tuhan jaga kita, maknanya Tuhan jauhkan kita pada azab neraka. Hendak jagalah no dengan taufikkan kita, dengan Tuhan taufik Tuhan hidayah tunjuk pada kita we ada berasa nak buat benda molek. Teh, Tuhan hidayah berasa nak buat benda molek. Tu hop sah sekalinya. Teh. Itulah saja. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi al-iman. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Subhanallahu azim. Kita nak tengok soalailah pokok kita ni. Teh. Banyak lagi nak tanyanya. Kadang-kadang tak ada nak jawab. Dah, alhamdulillah la kulli hal insyaallah. Siapa-siapa yang masuk, saya mohonlah bakat-bakat ceh. Itulah mula-mula kali selamat pagi alhamdulillah. Assalamualaikum wassalam. Masuk ceh lalu dah. Assalamualaikum kepada semua yang mengikuti ilmu agama yang mulia. Ya alhamdulillah tak ada dah Quran. Imam An-Nawawi sebut al-mazhabus sahih al-mukhtar alladhi yu'tamad 'alaihi min al-ulama. Dan mazhab yang sahih yang dipilih yang telah iktimad oleh semua ulama anna fadl al-Quran ala ghairihi min al-adhkar, bahasa lebih Quran di atas yang lain pada zikir-zikir ka fadlillah ala khalqih, supaya lebih Quran lebih Tuhan di atas makhluk. Nah,
Nah, sebab tu pagi-pagi kok marilah kita sama-sama dengan Quran. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Nah. Alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir insyaallah. Alhamdulillah. Ah, pagi ni nya hujan kok kamu saya pun hujan ni. Ah, hujan belum subuh lagi. Lampai apa untuk ya. Alhamdulillah sudyot wiwatnakan kong Allah ya kejadian Allah Subhanahu wa taala ni Allah deh ko sagi tu hasbu sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Eh, Tuhan nak tunjuk siapa ke napo semua ni kita nak engka tak leh dah deh siapa setara tu hari ni dah baru ni tu baik nak darasat nama tolah hakis sekali kok mengaku kata ada Tuhan. Tak ada masuk Islam lagi tapi orang pun mengaku kata kena ada Tuhan. Kerana terlalu banyak sangat makhluk ni. Bukan dunia saja. Deh. Deh, siapa-siapa masuk tu mohon pakai tulis apa saja pun ikutlah. Salam barak sasuka pap dua akad perempuan amin. Insyaallah amin insyaallah. Apa arti taufik dan hidayah? Nah, taufik ni apa taufik? Tuhan sebut taufik ni iaitu wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Tengok taufik Tuhan sebut jika kamu takut nak balah. Bila kamu takut nak balah laki bini, maka carilah orang yang jadi orang tengah daripada sebelah suami dan sebelah bini. Nah, mari islah, mari beki. Nah, kalau kedua-dua tu nak bekilah, kalau laki bini nak beki. Lepas tu pula kedua-dua tu jadi wakil tu aten, dah wakil daripada sebelah laki atau bini. Tuhan sebut yuwaffiqillah bainahum, Tuhan kata taufik Tuhan wi jalan. Dan tempat nuqtatul iltiqa', tempat taufik mana tempat muwafaqah, tempat setuju. Tuhan akan buka jalan tempat setuju dan di antara kedua tu makna taufik. Kita cari jalan dan kita dapat jalan hak kita dapat setuju. Nah. Kita dok susah, tak temu lagi barang hak boleh buat kita jadi molek, maka kita temu itu dapat muwafaq orang panggil. Kita dok nego lama tak ada biasa jaya. Tiba-tiba ki boleh satu kali gak boleh tepat boleh ke apa. Nego jaya orang panggil muwafaq. Muwafaqlah tu. Nah. Ah tu panggil taufik dan hidayah apa tak hidayah? Hidayah ni tu hasbuk. Hidayah ni ialah petunjuk Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Aku tak boleh tunjuk jalan. Hidayah ni. Nah. Tuhan kata engkau tak boleh tunjuk jalan mereka Allah. Sama ada dia saat itu cari atau tidak cari. Nah, kalau dia cari duduk dalam sesat duduk cari, maka kita pun enggak panggil muwaffaq. Adapun hidayah saninya iaitu we ada hati yang nak benda boleh. Contohnya orang kafir, dia duduk cari benda kebaikan. Tiba-tiba Tuhan hidayah. Itu hidayah. Wallahu la tahtu hidayah ni Tuhan tidak hidayah kepada orang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tuhan tidak hidayah orang fasik. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Tuhan tak hidayah pada orang zalim. Nah. Tu sebab tu in laisa alayka hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tak boleh nak tunjuk hidayah pada orang kalau Tuhan tak ada nak tunjuk. Malaka apa bila Tuhan nak hidayah kepada dia? Dan Tuhan sebut hidayah ni iaitu petunjuk Allah. Sebab Quran panggil hidayah. Sebab tu zalikal kitab la raiba fihi hudallil muttaqin. Quran jadi petunjuk, jadi hidayah. Dan sebab tu juga nah, Nabi kita digelar sebagai Al-Hadi. Al-Hadi yang boleh tunjuk jalan. Hidayah tu iaitu jalan yang betul. Sebab itulah nah, Tuhan sebut adalah nah, apa ni Quran? Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah petunjuk Tuhan tu ialah huda, ialah petunjuk dah
petunjuk ni tak ada petunjuk lain melainkan apa petunjuk Allah. Quran tu jadi hidayah, jadi huda, jadi petunjuk lah. Ha, tu boleh kita beza di antara taufik dengan hidayah, insyaAllah. Wallahu a'lam. Selamat pagi. Alhamdulillah, hujan-hujan ni dah insyaAllah wafak kita semua masuk. Alhamdulillah, terima kasih belaka. Nah, Allah Akbar yang maha kuasa segala-galanya. Mekun fon tok fa pha duai fang mai tan jop. Tet tok mekun teng ton ni yang tok ik hujan. Hujan. Maka hujan ni Tuhan sebut lah Al-Quran. Nah, hujan-hujan ni ada Tuhan sebut ke? Itu ya yuhalladzi ya yuhannasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an. Tuhan turun pada langit ni ma'an ai fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka hujan ni buat buah pokok-pokok saat ni subuh dan sebagainya. Ha, itulah sebab tu hujan dikira sebagai rezeki. Kalau orang mimpi ai-ai ni rezekilah. Dah. Ha, tu tu panggil hujan. Nah. Ha, dan ada ha, itulah wallahu a'lam. Nai dunia kon pen lalan te Allah liak hai dai fang tazkirah babona toni alhamdulillah. Orang panggil benda hidayah ni Tuhan pilih ya. Orang umat orang nak jadi orang Islam ke apa Tuhan hidayah Tuhan pilih dia. Ada Tuhan sebut ya ayyuhalladzin ya ayyuhalladzina amanu ruk'u. Ya orang beriman hendaklah kamu rokok. Wasjudu hendaklah sujud. Sujud pada Allah wa'budu rabbakum dan sembahlah Tuhan kamu. Wa'malul khair la'allakum tuflihun. Wa'malul khair dan hendaklah kamu saat ini buat benda baik. Nah. Buat benda baik supaya kamu beruntung. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Nah. Dan hendaklah kamu berjihad fillah haqqa jihadih. Haqqa jihadih. Lepas tu nah. Tuhan sebutnya iaitu wajahidu fillah haqqa jihadih. Dan hendaklah kamu berjihad bersungguh haqqa jihadih. Huwa jittabakum. Tuhailah pilih kamu. Huwa jittabakum. Tuhai pilih kamu. Wa ba'ja'ala alaikum fiddini min haraj. Tuhai pilih fakta muslimah ni. Pilih nak pergi kita boleh mengaji Quran, boleh dengar Quran. Semua saat ini daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah. Dah tak ada nak baca saat itu kerana banyak dah orang komen. Maka tulis semula dah ada gapo soalan. Bila banyak saat ini, dia pergi sendiri juga. Saya panggil Mak Rani, doktor terima kasih kuliah pagi ini. Saya dah bekerja, tak boleh ikuti sepenuhnya sekolah di Malaysia. Dah buka, alhamdulillah. Dah Allah, di sini belum lagi. Masih merebak lagi tempat kami. Dah di jalan, dah beratus-ratus lagi setiap hari. Di petani pun ratus-ratus lagi, naratiwak pun sama. Dan ada dah lah di tempat-tempat lain, ada yang telah buka dah sekolah. InsyaAllah tak lama lagi kita akan buka lah sekolah. Dah di sini pun insyaAllah dah mulalah sikit-sikit tu ada ciri-ciri, ada kebaikan lah. Dah Tuhan akan akak penyakit ni insyaAllah cepat mungkin. Di Melaka pun hujan juga dah Melaka. Oh jauh ni Melaka ni hujan juga dah. Salam Tasik Jupu kotuk teton ni jutuk lew. Dah ha, di Tasik Jupu. Ha, support tu juga insyaAllah. Dah. Ha. Mak rebu kotuk boleh hadir seluruh lah. Gelak semua nampak ni. Tak ada tempat tak hujan lah. Saya serati mikrang mai sanya lak sinka ahan chen sing chang dai remai. Kita pakai baju yang ada tanda jiho-jiho arak. Jinamo arak, gajah dan sebagainya. Maka itu tak boleh haram kita pakai itu. Sebab apa itu syiar tanda maksiat, tanda dosa. Nabi apa Allah Subhanahu wa taala sebut, "Fajtanibur rijsa minal authan wajtanibu qaulaz zur."
Nah, anaklah kita jauh benda-benda ar-rijsat. Benda-benda cuma daripada beralah. Dah sebut dan jauh pada kata-kata pohon maksiat. Dan Tuhan sebut wala taqrabul fawahisha min wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan hapi benda fawahish benda tak molek. Nah, lepas tu pula agak jenis gapo semua saat ni tu. Dan rupa-rupa gambar dia semua ni. Nah, makna kata kita sokong dia lah tu. Tuhan sebut. Nah. Dalam Quran kan? Wala jrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Eh, tak boleh kita saat ni tu kena takut Tuhan. Eh, jangan tolong benda, kena tolong benda molek, jangan tolong benda tak molek, baju-baju dan binatang ni kalau binatang muazzam hak tu cerak dah reh sepengah gajah dan sebagainya lah. Kita membesarkan binatang tak boleh. Dan seperti juga alji haji nama ni jinama agak dan sebagainya haram kita pakai kita orang Islam. Tak boleh dah wallahu alam. Dan semua penonton sedang duk dengar pada tiap-tiap hari di kocer hujan turun pada semalam lagi ya sama sahaja. Kunti malam Jumaat ke sam hukum bab ni. Okey, hak tinggal semaya Jumaat tiga kali apa hukum? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man taraka salasa Jumaat, siapa hak tinggal semaya Jumaat tiga kali, toba Allah ala qalbih." Tuhan teri hati dia tak nampak kebaikan. Orang yang tinggal Jumaat dan ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah yantahiyan aqwamun min wa'dihim as-sala al-jumu'ah, akan hancur umat yang tinggal Jumaat Jumaat, waliyakhtimannallahu ala qulubihim, dan Tuhan akan teri di atas hati-hati mereka itu. Nah, waliyakununna minal ghafilin, dan mereka itu akan jadi orang hak lalai sebab tertalih tinggal Jumaat. Nah, ada sebut salatul Jumaat hakun wajibun ala kulli muslimin illa arba'ah. Semaya Jumaat tu wajib. Jadi hak wajib di atas tiap orang Islam maka pak sahaja. Nah, abdum mamluk. Hamba yang abdum mamluk. Nah, hamba hamba. Nah, yang kedua pula imra'atun atau orang tina. Nah, yang tiga sabiyun budak. Yang keempatnya iaitu leh majnun, orang gila. Leh, orang hilang akal. Maka pada ketika tu nah, apa jenis manusia ni? Hak tu ya tak wajib jumaatnya. Hak lain tu wajib jumaat belaka. Leh tak kira siapa-siapa. Leh jadi gapo pun kena semaya jumaat tak leh. Leh minal kabair, daripada dosa besar orang yang tinggal jumaat ni. Leh. Ah, tu orang yang tinggal semaya jumaat. Maka orang tu tu eh dosa besar. Tak boleh kita hak ni tu. Nah. Nak tinggal semaya jumaat. Ni ada setengah-setengah hak ni tu. Leh. Tak kena saat ni dah. Iaitu pak orang yang tak ada wajib itu abdul mamluk, sabi budak. Lepas tu pula imraah, lepas tu pula marid, orang sakit. Itu saja. Nah. Gila tu cakap dah. Ya tamai lang cheat vaksin ngai le an Quran mai dai. Dah lepas daripada pocok vaksin tu tak agak. Benda-benda ni saya tu tak agak dah dulu tapi saya baca Quran tak apa. Dah. Alhamdulillah. Boleh hadir Quran tu kita duk istiqamah. Istiqamah tu duk baca hari-hari lebih kurang adalah alhamdulillah. Tapi saya baca Quran tak apa. Baca Quran tak apa. Kalau saya dah tak agak gitu tak apa. Tapi insya-Allah cuba baca Quran banyak-banyak. Dah. Ya pocok vaksin ni gini dah kalulah pengalaman saya lepas sepekan ni kalau tak agak ni minta pergi cari bomo lah. Jangan duduk saja. Dah kena usaha dah. Tu itu yang akan sup ya kotak agak. Kotak agak, kotak agak, tak agak lagi. Habis tak agak tu mati dah setengah tu. Dah dah mati dah gapo tu. Dah wal iyadah billah lah tapi nak ayat kata kena pergi cari, cari ubat dan sebagainya lah. Pergi peksak dan sebagainya. Kadang-kadang bila pocok vaksinnya timbul nyakit lain pun ada. Nyakit kita tak dadah. Tapi kau kuat.
Saya cia ti eu peniaka buat eu temeda cia penke. Nah, titam hai hai. Nah, kita pakai tali saat ni tu nak wihinggo sakit pinge ubak. Dah nak wihinggo sakit pinge tak ada duk cayo kok tu kok ninggap pedok. Dah. Ah boleh adik kena tengoklah akar tu jadi ubak sungguh kedek. Dah tahu tali gapo semua. Nah, boleh adik ya ada ubak besi tu maka kalau untuk ubak ada apalah. Dah kita pakai untuk orang panggil tok sim sakit pinggir lah orang panggil tak ada duk cayo kata tali tu gapo tak ada apa. Nah. Ha, kalau kita pergi pakar tali saat ni tu kadang-kadang buh kayu contohnya. Dah. Ah buh kayu tu orang buh kayu nak wi lapik dia tidur nak wi urat mana wallahu alam lah. Tapi kalau lah kalau demo kena buh kau ni barulah apa ni kena pakai tali tangan ikat tangan tak mutah tak gapo. Tu mai kia orang tak leh tu. Dah, nak ingat molek sekilah kita tu takut syirik ya. Ini dah cik hok yang pay had kat babo kuntong kiptang kondek rawan insyaAllah haji ni insyaAllah kita berdoa banyak lah deh. Kalau nak pergi haji boleh lah berisat intan barakah deh. Waktu saya dok pergi tu masuk berisat ya lepas tu kita pergi tu insyaAllah lah kita orang mengajar insyaAllah deh. Boleh lah insyaAllah. Kalau Allah suka pap tidi hai babo lek puak rau tuk-tuk kun lek hai dayu แนวทางที่ถูกต้องมั่นคงในอิสลามได้ตอบรับอามัลที่พวกเราปฏิบัติอามินอินชาอัลลอฮ์ได้ kita berdoa lah semoga Allah taala tunjuk jalan we kita dapat duduk di atas perintah Allah taala sokmo orang dalam Quran tu hasbuk nah orang panggil tu hagla wal hafizun li hududillah wal hafizun hafizun ni orang jaga perintah-perintah Allah wa basyiril mu'minin Datu Hasuh wayak berita baik kepada orang beriman kepada Allah dengan syurga di akhirat esok. Tu abang hafizuna li hududillah, orang jaga perintah Allah. Apa tu pula kita ni dijadikan orang hak diterimakan amal kita. Insya-Allah tu Hasuh fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم اوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثواب من عند الله والله عنده حسن الثواب تحسب سيئ بحو تحق akan terima amal tak sia-sia insyaallah tapi dengan syarat kita buat amal gapo kena ikhlas wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin Nah, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Nah, kita kena ikhlas lillahi ta'ala, maka insyaAllah Tuhan akan terima amal kita. Nah, Tuhan janji siap dah, kata Tuhan nak terima amal kita, ibadat kita. Nah, maka pada ketika tu inna Allah la yukliful mi'ad, Tuhan tak menyalahi janji insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat naikkan tentang umrah insyaAllah. Doa lah. Dah lagi 15 hari. Dah nak pergi umrah insyaAllah. 48 kak. Taruh 7. Gitulah. Dah. Ya dua grup. Saya tak nak tengok lagi kata hari gapo saya. Doa Tuhan anak malai tu. Tiap hari tu. Doa nak pergi gagah tu ya. Cuai hati bagi kap sekungun digital. Dak muslim rau samat len dai mai Allah duit digital saat ni tu banyaklah ni tu beribu-ribu jenis. Nah, hot dang hot nombor satu Bitcoin. Imperian mana mau tahu lah. Bit juang juang coin. Nah, go to go ni tu banyaklah. Duit saat ni tu banyak. Nah. Saya dok dengar orang hok dok main sendiri pun saya tak erti dengan. Mari ada saya dok kecek dengan seorang hamba Allah Subhanahu taala saya. Saya kata saya tak erti. Dah. Dan saya kata dia pula kata demo tak erti. Dah tak tahu kata gapo. Dia kata ya boleh ya ertilah erti royak gitu tapi kita dah tengok tak erti juga. Lah ni orang bengong orang panggil orang dak main sendiri pun tak leh royak juga. Hak lah ni duit ni sang dengan awak tekam nak wi orang banyak nak benda tu pen kuam tongkan kong orang. Dah jadi kuam tongkan bila jadi hak keperluan orang nak saat ni tu
maka ia naik ego Bitcoin naik 2 juta lebih 1 rian nah, Bitcoin lepas tu sekun lain pula hok mula-mula sama dengan sedolah dulu ni Bitcoin ego sedolah ya. Hok benda ni hok saya cacin lah saya kata benda ni pan nah, benda ni pan pan we naik sang nawa tekam duit ni dulu ke orang panggil tok duit asal ni duit perak duit mah duit mah duit perak dirham dengan dinar semua seluruh dunia kerana mah ni ada nilai ni tu yang ada rego dalam diri dia kerana dia berubah jadi duit kertas. Duit kertas tu asal kupon kita taruh mah di bank maka duit kertas pergi pakar lama-lama buat kertas saat ini kita raka kertas di atas kerja negeri nah, lepas tu pula kerja rongan benda yang duk buat berapa lain lagi tu duk songok berapa semua tu boleh buat duit lah orang panggil kerana duit boleh nilai di atas barang supaya kata kita kan kita nak upah remo kata agak apa dah remo pergi kerja dululah dah lepas tu tak apalah kita bayar tak ada bayar lagi tak ada bayar lagi tapi kita upah remo dengan 1,000 ke atau 110,000 maka kita pun nak upah remo duit ada lagi tapi kita janji siap dah maka pada ketika tu waktu baiknya duit dah dulunya mah tu buat kertas kertas-kertas lama saat itu jadi kertasan itu jadi tak letak mika rego negara sendiri duit masuk duit tubik duit gapo saat ni dah maka duit income hok negara duit masuk hok negara lepas tu pula kerja dah duit apa ni ekonomi semua jadi letaknya duit buatlah duit masing-masing bakat buat di negara tu buat kertas buat gapo semua. Bila buat kertas, kertas ni memang mika ada rakan yang bat. Duit 500 rakan yang bat, agak sekup je. Dan ada, saya tak biasa pergi tempat buat duit tapi sayang-sayang yang duk pergi, yang duk ngaji saat ni tu, pergi tempat buat duit bakok. Masuk apa dang yang kata ada tempat tahang saja situ. Ya pergi budak-budak yang ngaji setesat saat ni tu boleh pergi masuk. Bila masuk tengok tu, ya wajak ego tu sekup je sekeping tu. Memang mika gapo. Tapi kah yang reda-reda lah ni, ego tak tahu tak bahagia. Kita negara apa semua lepas tu duit masuk duit tubik apa semua tu ialah nah maka sebab tu ya ada tadakhum ada raka saat ni contohnya duit dah lah ni tu nah rego kena naik kadang-kadang duit jatuh rego barang kena naik lah kerana raka ni tu raka duit yang memika bila memika saat ni tu ya kena tambah di mana kena kurang je barang tidak tambah je duit nak we ada mika sat ni eh nah, sebab tu duit bitcoin duit bitcoin ni tak ada tempat letak di atas gapo main mika deh lepas tu pula ya tak ada tak letak mah atas apa tak ada blockchain nama tu kita tak reti ke panggil dan benda tu tak ada di mana kita nak sampak tak leh maka pada ketika tu sebab tu bitcoin sat ni tu deh saya faham lah kata raka ya naik sebab pan sebab orang pakat nak ya sang nak tekam we orang nak benda tu khususnya supaya dengan nah Elon Musk atau Elon Musk nah orang hok kaya sekali le dunia ni dia tu kalau tu pun kata ya beli juga maka menemu ngah moga orang percaya ke dia. Lepas tu boleh sak apa orang-orang kaya bakal beli. Lepas tu orang sesak apa kita kok. Oh labah sungguh weh. Naik sungguh duit. Dulu kau sekok. Apa kau ya? Lah ni naik apa juta-juta. Kalau aku beli kau gitu kok lah ni kok 2 juta lebih 2 juta wah dah naik. Maka oh kaya aku lah ni ya duit ni. Duit ni duit kau tak ada pupan dengan siapa-siapa. Dan sebab tu boleh ke tak kita pakar benda ni orang kira mika orang kok orang wirga kepada dia sebab banyak orang masuk. Nah, boleh ke tak setakat ni ulama menghukumkan ihtifaz orang panggil pegar duit ni boleh dah tapi duit tikan saat ni tak boleh lagi dah mengikut ketua Ittihad Ulama Al-Muslimin Al-Qardaghi dah hukumkan bahawa masih kita tak ada boleh tak cacing lagi satu duit ni tak ada tuatun yang kedua pula duit ni okat nak kena rush tipu tu tinggi mana kerana naik kadang-kadang tu $1,000 jatuh $2,000 dah jatuh $2,000 $3,000 dah lepas tu pula duit saat ni tu tak ada diiktiraf oleh negara duit ni juga tak ada diiktirafkan oleh bank chart dah lepas tu pula bank dunia
Tapi hari ini ni mula nak iktiraf. Nanti tengoklah kalau pas-pas ni kalau iktiraf belaka kok dan boleh digunalah ni tak boleh beli lagi. Saya dok tengok kata duit ni serupa dengan orang dok lungtun hodok kena tipu muah kita banyak tu. Nipu mah contohnya wiji dulu lepas tu pula apa ni dok nego mah nego apa semua saya. Pakak dok tukar duit saat ni tu di atas dasar kuantokan hok orang demo tu nak masuk hun maka demo beli hok kita, kita beli hok demo. Nak ambil duit ni beli kedai tak boleh lagi. Nak ambil duit ni beli kereta, beli motor tak boleh lagi. Tapi duit ni boleh beli. Ha demo kata kita main Bitcoin. Nah, kita laba boleh beli kereta Alphard. Nah, apa juta kita beli kereta hok baru. Maka kita ambil mana? Ambil bukan kita pergi tukar duit share dalam bank. Kita ambil duit kerana demo pergi tukar dengan kita. Demo pergi tukar dengan kita. Demo pergi beli hak kita. Hun kita jual. Maka ada orang itu beli. Maka benda ni tu orang panggil. Nah, nawat takamnya. Iaitu dia tidak ada tuatun. Tapi dia hanya di atas dasar kata orang percaya. Lepas tu orang pakat beli benda tu saja. Dalam Islam tak ada benda-benda ni lagi lah. Dan setakat ni kita tak boleh sampat. Dah nak kut Bitcoin tu boleh orang kut belaka buat komputer buat gapo gitu guni bakat duk dan negara-negara duk bedah duk gapo tu kan duk igat dan sebagainya. Ha, di Malaysia igat orang duk kut Bitcoin, lepas tu pula di Turki dan benda ni kena tipu banyak. Di France saja pen panlam dah sebab broker. Broker saat ni tu orang hak buka, hak buka jadi broker saat ni tu buat lari rahat. Lepas tu pula katuk perisat. Dia boleh duit pen kon, duit orang beli pen dolar. Dan orang tukar jadi dolar masuk dia boleh duit dolar dia. Duit hak sungguh. Nah, tapi duit kita duit di atas udara saja. Tapi kita hak kita boleh kata Bitcoin 2 juta lebih contohnya. Satu Bitcoin itu rega saat ni kita boleh sebab apa? Sebab orang orang nak ya. Benda tu. Tapi kata nak pergi pegang letak apa tak ada. Nak pergi pegang letak apa tak ada. Eh, nak pergi kata kena di atas mah ke, kena di atas tanah rumah kebun, tak ada, tak ada benda. Dan benda tu tu dah hak so ya. Bismillah. Benda nilah. Dah. Payah sikitlah. Dan demo nak main tu ikut demo lah. Dah kaya-kaya sungguh kadang-kadang lah ni tu. Ya boom lah ni ke. Tak, wallahu a'lam apa nak jadi. Tapi sikit lagi ni kita rasa Bitcoin ni akan ada lah. Bitcoin, ringgit coin. Negara-negara akan buat coin semua. Moga lah ni kita tak ada bawa. Kita duduk di kedai tak bawa. Saya bawa terosak ya. Nah, maka kita om lah kodah. Pakai duit digital lah kodah. Kira kok tak ada duit ketah lah. Tapi tak ada pun ada lepeng. Boleh buka. Lepas tu ada raka. Nah, lepas tu pula negara tu iktiraf ya situ eh. Hak ni tak ada. Serah demo lah. Tapi hukum setakat ni ulama hukum tak boleh. Dan di Malaysia sendiri saya ada dengarnya semua mufti-mufti menghukum tak boleh lagi setakat ni. Aduk baca lah wallah Allah ada belakang. Dan ada seorang saja hak kata boleh di Malaysia. Dah saya sebut nama Ang Ing tak boleh ke. Dah. Maka orang tu saja seorang ahli ekonomi nah kata boleh. Dah di antara orang pakar di segi ekonomi lah orang lain-lain tak boleh lakukan lagi. Tak boleh berlaku lagi benda ni dah. Oleh tu lan ini orang pakak duk main benda ni berlaku nah. Pakak duk main benda ni berlaku. Budak wairu muda-muda duk main benda. Dulu ya forex. Ya patanakan pada forex kondong lah. Ya patanakan pada hak asal tipu dulu. WGMC. Hak jual syarikat mah dulu. Dah orang kita duk tipu banyak mana. Lepas tu patanakan mari. Dah jadi tu jadi ni. Dah. Lepas tu jadi Bitcoin. Tu yang tak ada. Tak tahu tak duit baik mana. Kita pun tak kerti juga. Wallahualam. Adakah berpahala juga kalau yang benda yang dibagi tu benda yang makruh? Nah, boleh pahala tak? Kita wui bagi tu bagi makruh. Dan bagi hak makruh contohnya. Maka bagi makruh ni itu ma yusabu ala tarkihi. Bagi diberi pahala di atas tinggal. Wala yu'aqabu ala fa'lihi dan tidak di seksa di atas buat. Itu makruh. Maka makruh ni tak ada pahala. Tak ada boleh pahala. Kita buat benda makruh tak ada pahala.
Nah, kita wi bagi makruh pun samalah. Nah, tapi ya ada contoh bagi tu makruh sungguh, tapi makruh ni kalau kita pergi makan contoh kita wi buah jerin contohnya, bawang putih contohnya, kita wi tu mimba bil ihsan pada orang boleh pahala kan itu manfaat. Tapi ya makan tubek depek orang tu makruh benda tu tak jadi makruh. Nah, ayo pergi makan pergi hari Jumaat pergi sembahyang maka itu makruh. Makan bawang pergi Jumaat tu makruh. Tapi bawang sat ni manfaat benda baik benda molek lah. Boleh pahala kita wi. Itulah wallahu a'lam. Abetong tok tang keun neh salam babo meung keun fong tok fa pha ti ban fai dap Allahu akbar. Kedah oke neh mendung sahaja neh. Emu gapo uje di Melaka rahmat datullah alhamdulillah. Puamai hai nafkah bab tok laki tidak nafkah dosa kedak. Tok laki ni hukum nafkah kepada isteri ni wajib. Dah wajib hukum nafkah pada isteri. Tu hasbuk wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun bi waladiha wa la mauludun lahu bi waladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik. Tu hasbuk sia dah bahawa wajib di atas. Nah, suami pok sani bapak sani tu sara isteri dan sara juga sara isteri wi makan dan minum pakai ye kalau ye ceraduk sekali ye support tu. Nah, maka wajib talih kita nak berdarat. Nak wi susah. Talih dapat tu pula bini pula nak wi nyanyo tok laki talih juga la yudarra walida walidum bi waladih. Nah, nak wi nyanyo bang nyanyo sebab anak sani ke. Nak buatlah no nak wi ruwi banyak kau wi tengok kau wi gapo tu kau ikutlah. Nah, yang ni. Nah, sebab tu dosa. Tapi jadi hutang tak jadi hutang. Dah tak jadi hutang dosa tu dosa. Dah boleh kita ambil. Dah boleh kita ambil duit. Dia dengan tak royak dia tak tahu kita untuk nak makan minum boleh ambil. Nabi tak khuzih bil ma'ruf. Ambil dengan hak sesuai nak beli gapo beli ambil tu lah. Ha tu sebab kita kat bini kita kan ambil lebih ambil lagi gapo ke? Kita tak ada kira gapo lah. Wallahu a'lam. ตอนนี้บาลอฝนหยุดแล้วบาลอได้สอบถามหน่อยค่ะกาแฟจากชมุดอิสลามทานได้ไหมนี่กาแฟฮอวะดาริปาเดอโอเคปังยี่กับว่าตูบิตาฮินี่มุสเซ่ได้ฮะทายมุสเซ่ละตาฮิยาตูบิยาดิมุสเซ่ตูโอเคสลับเลยฮักเก็ตดะยาบุนเนอร์ตูตุสานิงดะยาokey panggil tahi. Nah, bila jadi tahi ni al-ghaid. Tahi ni najis. Bila najis ni tak boleh kita nak makan. Bila jadi tahi ke? Tahi ni tak boleh ke? Najis. Cuma gok saya apa ke panggil kafe hak tubik daripada dia makan saat ni tu tapi dia tak ada jejak pekak kau dia tubik mari dia basuh dia gapo cuci molek. Hak ni nanti kita nak tengok fatwa hak Indonesia lah kerana banyak di Indonesia ni kafe hak buat ambil daripada apa ni lehok berok apa ni nak musel lah insyaAllah nanti saya nak tengok saya tak tahu kau hukum ni ni deh hidayah ni deh hidayah ni nanti saya nak tengok lah hukum ni boleh apa hukum kita tak tahu kau hak ni deh kita nak tahu ulama lah kita malah nak gamuk sendiri lah bila ada orang kata kau tak apalah itu sahaja Allahuakbar. Bagaimana hukum isteri muda? Apa tu? Isteri muda. Isteri muda suami, apa? Apa hukum isteri muda? hukum isteri muda ni tak ada hukum suami kalau ada bini muda. Ah tu hok sangatnya. Hukum suami ni kalau ada bini muda. Nah, asalnya hukum bini seorang dua orang saat ni tu boleh.
Tuhan sebut wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Nah, maka kalau takut tak saya ada seoranglah, kalau nak ada gak 2 3 tak apa. Dah boleh lah, tapi gak kena paham molek dengan hak tua tu. Takut kelik gak beramat. Jika tak kena kata satu masalah je lah ni tu. Lepas tu kita ni bila bini muda kak kena adil. Itulah tu yang sebut. Nah, kena adil. Adil saat ni tu kena bagi. Mula-mula nikah saat ni kalau anak darah ya boleh seminggu. Eh, ah, boleh kita duduk honeymoon seminggu. Lepas tu kena bagi semula lah. Kuih sama banyak. Ah, lepas tu pula kalau duit-duit ke apa semua kita kena adil. Eh, ah, tu kuih agapo ni asaga agapo semua kena ade. Nah, tu hasbu fa'dilu huwa aqrabu littaqwa. Nah, suha de dilu huwa aqrabu littaqwa. Ade itu lebih dekat pada takwa kepada Allah. Dan orang hak makan adalah huzaujan. Nabi sebut orang hak ada bini dua. Wa mala ila ihdahuma. Dia condong kepada salah satu pada kedua ja ayyamul qiyamah. Dia mari hari kiamat ahadus syaqqai, salah satu dua bahu yang mail. Kalau tak ada, dah saya ingat sebelah kinyek-kinyek jalan ke raksa. Itu sahaja wallahu alam. Bapa tarafan tengdek pengkut. Nah, ni kalau lah ada soalan saat ni tu tanyalah dah. Ah, hok tak ada nak jawab ni tulis mula kena banyak orang tanya ya ya gitu ya. Tarafan tengdek. Ah, ni tak ada nak baca dah. Pucai. Ngan ne rambut, mengetat pom set lew dai mai ka babo. Orang jatuh nganai rambut, nganai lah anu. Kalau dia nganai saat ini supo getino, maka tu hasbuk la'anallahu al-musyabbihin minar rijali bin nisa. Tu helaknakan atau mutasyabbihin orang hak supo dengan orang getino pada orang jatuh. Maka talih dah. Ah, talih kalau kita nganai nyanggu supo orang jatuh pon kan nyanggu. Maka itu haram kerana itu supo dengan orang getino. Maka tu hasbuk la'anallahu. Nah, Nabi sebut la'anallahu al-mutasyabbihin. Okey, dia serupa bin nisa minar rijal. Dan serupa tu juga okey, dia okey, tino pakai swasta, okey, jatuh kelain pakai baju jil wajib. Maka itu orang panggil la'anallahu al-mutasyabbihat bin rijal minar nisa. Okey, tino hak serupa okey jatuh. Nah, maka tu pun haram juga. Ha, gitulah. Milia oh, ni noi kon klot riak wa lewat arai kah babo. Darah hak tubik sebelum anak bagi darah fasad. Darah fasad. Tak kira darah nifas lagi. Darah nifas itu darah wiladah. Darah hak tubik bak dan wiladah lepas beranak. Tubik beranak tubik darah buh. Maka itu panggil darah nifas. Dah. Darah nifas ni sekurang-kurang sekali tubik sebanyak-banyak 60 hari. Dah. Goliknya 30 sampai 40. Ha, itulah saja. Ha, kami dari Selangor KL. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semaya sunat subuh dengan subuh. Dengan semaya sunat belum subuh, supo dak apa? Semaya sunat subuh dengan semaya sunat sebelum subuh hak tula. Karena tak ada dah semaya sunat lepas subuh. Nah, sunat subuh ni iaitu Nabi tak pernah tinggal walaupun dalam sape atau duduk di Mina di mana pun Nabi tak pernah tinggal. Nah, oleh itu semaya sunat subuh ni muakkad. Eh, sangat muakkad lah. Eh, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah buka hati untuk mendengar babo mengajar tiap-tiap pagi. Alhamdulillah. Eh, babo tapu cajat teng mia ikon to imam teng klau cu mia kontineng mai. Eh, orang jatuh nak nikah. Bining sore lagi, patut tu imam kena sebut tak bining sore dulu. Nak sebut wak gapo bining sore dulu tak ada. Dah akak hok sore tu ya. Eh, akak hak sore tu ya. Dari rukun nikah ada lima kan. Pertamanya iaitu wali. Yang keduanya dan yang ketiga bakal suami isteri. Yang keempatnya dua orang saksi. Yang kelimanya iaitu sirah akak. Nah, ijab kabul. Lepas tu bini pertama tak ada kena sebut apa. Tak ada kena sebut apa. Kena ada ya. Nah, bini pertama ni kena ada. Bini kedua kena ada. Sama-sama kena ada. Itulah saja tu yang suruh. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min apa ni wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Itu sajalah.
Anak tiri sama anak tiri jatuh atau tidak wuduk. Anak tiri sama anak tiri jatuh wuduk tak ada kena-kena. Nah, mai kiau dah ya tak ada kena-kena. Orang neng. Alhamdulillah hari ini siapa 1000 dah mohoce buat kita banyak. Tak ada sisa siapa lagi. Ah 1000 dah rekan kita pagi ni. Buat rekan lain tu adalah tapi rekan ni tak ada sisa siapa 1000 lagi. Nah, oleh itu alhamdulillah dah siapa 1000. Anak tiri sama anak tiri kita nikah kita ada anak tiri. Dengan orang tino tak ada anak tiri boleh nikah dua tunya karena ya pok lain muk lain. Hak tak boleh nikah anak hak kita boleh lepas pada tu dengan tok laki baru tu. Nah, boleh hak tu hak tu jadi adik ni yang dia kakak ni. Maka hak tu tak boleh. Dah sama anak tiri tak apa. Dah karena orang hak haram ni iaitu hak tu hasbuk teh 14 orang lebih kurang gitu ya. Pertamanya wala tankihu manaka haabaukum minan nisaa illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila. Mu'tiri tak boleh kita nikah. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min arda'ah wa ummahatu nisa'ikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halalu abnakum alladhina min aslabikum an tajma'u bainal ukhtain ila ma qad salaf. Kata olehnya itu pok mok mok tiri anak neh mok saudara neh balik pok balik nok mok pego anak saudara atau blok mok mok nyusu mok gapo semua kan itu neh patu hal lain ada tu wa uhillalakum ma wara'a dzalikum. Hal lain ada tu boleh tak ada pok. Tuduh jelas kepala saya, okay, tidak tutup aurah sebab masih banyak lagi okay, tak tudung aurah. Nah, balas saya, okay, tidak tudung aurah ni balas mana? Nah, tu hasbuk ya ayyuhalladzina ya ayyuhannabi kulli azwajika banatika wa nisal mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dzalika adna yurafna fala yu'dhan wa kana Allahu ghafurur rahima. Wajib kita kena tudung. Nah, datu hasbuk walai drib nabi arjulihinna liyu'lama ma yukfina min zinatihinna wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Nah, wajib kita kena tudung, tak leh kita nak winapo aurah kita gapo semua. Patu azab orang okay, hak kena buka aurah lah mana? Nah, azab dianya iaitu orang ini akan diazab di akhirat nanti. Nah, wal iyadza billah. Dia buka aurah akan diazab di akhirat. Nah. Ha tu. Bampli chau ni akad. Nah. Alhamdulillah. Langkawi jelah, terima kasih. Kan tam Cina buta, tamai tong mi kon pai app du wa kau non jing mai leo bab mai pai app du. Nah. Cina buta sak ni nya. Kena ada orang kita tengok, talih kita tengok. Orang duduk setubuh, orang duduk gapo ni talih kita tengok. Karena itu tengok aurah orang. Okay. Haraya kita tengok. Nah, pas nak tahu kan, tanya dia ya. Dia royak atas tubuh, maka cayalah. Nah, itu sahaja. Ha, tu. Itu sahaja. Nah, ha, wallahu a'lam. Babolin hun ne talat laksab dai mai. Main saham dalam talak laksab boleh ke tak? Hak ni boleh dah kita longtun dah. Tapi dengan syarat lah bukan menego tu haram. Ya longtun ni ada tiga. Dah ada tiga syarat. Pertamanya iaitu kita okey panggil kita tunggu modal ni pertama kena tunggu modal benda yang halal. Menego hak halal. Yang kedua pula laba kita bukan boleh daripada laba dengan sebab apa ni laba hak kita boleh saat ni tu buka kita janjing di atas dasar duit hak kita turun. Nah, 1000 boleh 10000, 200000 boleh 20000. Maka hak ni haram jadi riba. Hak bolehnya kalau laba 100000 kawe wi kedemonyo 10000 atau 5000. Ambil kira laba daripada bagi laba pada untung. Nah, yang tiga pula kena sama laba sama rugi. Itu syarat kita nak luntun ada tiga tu ya. Nah, selama tiga tu dan tak ada repo, tak ada gapo lah. Itu kita wayak dah saat ini kata, kalaulah untung kita atau modal kita tak habis. Modal saat ini tu tak habis. Nah, maka pada tiga tu tidak boleh. Kalau kita tak apa kawai tu kong. Kalau demo jengkot, duit awak kena bayar. Maka pada tiga tu tak boleh. Nah, kerana menyebabkan jadi repo.
jadi bergetar. Nah, tidak bukan mudharabah lagi. Bila bergetar, tak boleh ada reba. Tak boleh ada bayar lebih. Dan seperti juga, kalaulah kita turun 100 ribu, kalau 100 boleh 10 ribu, maka itu reba juga. Pastinya tiga kena jadi hak halal. Nego hak halal, minyak lah, apa sama. Ini dobit. Nah, dobit. Dan longhun saat ini juga panggil, ya tua moda panggil, tua moda. Maka kalau duduk syarat tiga-tiga ni, sah boleh. Itu sahaja, wallahualam. Assalamualaikum babo yak tamwa. Nah, raumirian. Ah, ni tak ada nak baca lah banyak. Ngedok biar cak tanakan apa sekau itang podok dari mana. Eh. Nah, kita kena ingat duit reba kita nak guna untuk diri kita tak leh. Sebab tu hasbuk wa atiullah wa atiur rasul wa atiullah war rasul la'allakum turhamun. Kita kena taat pada Allah dan Rasul. Maknanya kita ada hukum, perintah Tuhan suruh kita if'al aw la taf'al, buat atau tak leh buat. Nah, maka pada ketika tu bila kita ni tak leh, tapi bagi hak tengah apa? Karena bagi tengah ya tak ada. Nah, tak kiralah apa saja hak tengah. Jadi suan ruam atau hak tengah, nah, maka hak tengah boleh kita ambil duit reba. Ada sebut Imam Nawawi dah sebut. Nah, bahawa kita guna duit haram saat ini itu kepada masalah amah. Nah, itu saja wallahu alam. Kok lenang ya alhamdulillah. Alhamdulillah tidak faham apa. Mikum bawa ta imam mai klau chu mia kon ti song mai so. Oh. Teh. Oke panggil nak nikah saat ni tu kena sebut bini tu ya, bini hok nak nikah saat ni tu ya. Bini saat ni tu boleh jadi nombor 3, boleh jadi nombor 2. Teh. Lepas tu nak tak sebut nombor hok 2, nak sebut nombor 2 kena sebutlah. Teh tu email wajib kena sebut mata dah, tak sebut orang kita nikah tu tak sah. Nah, Rafa akan nikah, aku nikahkan akan nikah akan Faridah binti Abdul Rahman yang berwakil wali kepada oleh bapaknya dengan mas kahwin sebanyak 100,000 kop. Aku wajib kena sebutlah nama saat ni tu. Maka orang okay, terima saat ni, aku terima akan nikahnya dengan domen pun tak apa. Aku terima akan nikahnya Faridah binti Rahman pun tak apa sebut nama. Nah, ha itu ya. Tapi nah, hak nombor 1 saya dah payah tadi, hak nombor 1 tak kena sebut. Hak nombor 2 tu hak kita nak nikah ni wajib kena sebutlah. Hak nombor 1 sebut agapo dia. Ya kun marian wan ni cantik 1000. Ya alhamdulillah 1000 lebih ni. Nah. Nah. Mi kun bok ta mai klau mia ti 1 cak mai soh ting mai apa mia pertama tak kena sebut dah. Tak masuk dalam rukun syarak saya dah sebut sana. Kalau ada paket untuk buat haji suami isteri duk sebalik belah. Bolehkah babo? Kalau ada paket untuk buat haji suami isteri duduk sebilik. Nah, kalau ada haji orang okay, hak buka paket boleh duduk sekali laki bini boleh. Nah, cuma kena beringat so ketika kita niat ihram. Bila kita niat ihram, kita jima isteri, maka kita kena semelih seekor unta. Nah, kita niat ihram umrah atau haji, duduk dalam ihram gi jima isteri, haji kita batal. Kena wajib qada semula, kemudian dia pula wajib kena bayar. Neh. Adam itu seekor unta kena bayar. Neh. Ha, suami kena bayarnya. Itulah wallahu alam. Lama Isra' sit la ta dua lama duha le dai mai. Kita sembahyang Isra' lepas tu sambung sembahyang duha, kena tunggu dululah. Bila kita sembahyang suku-suku, kerana sembahyang Isra' saatnya iaitu apabila habis waktu subuh. Nah, 10 minit sampai 15 minit masuk tu isyrak, dan lepas tu tunggu sampai 10 minit ke, maka masuk tu pula waktu duha. Di atas kaun yang mengata waktu duha dan waktu isyrak tu suku-suku. Dan ada juga ulama yang kata isyrak dengan duha tu hak dulu sahaja. Nah, maka pada ketika tu kita semayak dah duha selalu, ada apa lah. Wallahualam. Wan ni cakap rian oprum umrah ke babo. Alhamdulillah insyaAllah setelah lagi teh saya akan kita nak pergi umrah, lepas tu pula adalah mesyuarat pada hari ini orang okay, boleh pergi umrah tak ni. Konti tam hai konti tam sai mukti wa ya pet chai bab mai orang okay, buah butir bubuh dia bubuh kacing apa pula bubuh dia butir untuk nak we orang tino lazat dia kata sedap sebenarnya bukan. Nah,
Adakah haram? Memang haram benda ni kerana Tuhan sebut la'anallah al washimat wal mustaishimat wal wasilat wal mutafarrijat. Lepas tu pula ada sebut di antara wal mughayyirat fi khalqillah. Orang yang ubah makhluk Tuhan. Dan maka dia tak puas hati dengan apa Tuhan bui, maka dia pergi ubah pula, maka itu haram. Dosa dah. Itulah wallahu alam. ถ้าจะอากิกะห์ลูกชายโดยเชือดแพะตัวเดียวก่อนแล้วค่อยทําอีกตัวภายหลังสามารถทําได้ไหมหรือต้องเอา2ตัวเลยนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะสบบะฮูวะยุอักกะดิอากิกะห์กะอันิลกุลามจาชาตันก็จะแต่ดูไว้ก็ว่าอัลจาริยะชาตแต่พอได้บุดอกนี่เสกก็ซะฮะจะมาก็กิตะบัว seko dulu. Kemudian lepas dah tu baru kita buat waiko boleh, kadang kita tak ada duit. Bila kita tak ada duit, kita buat apa kita mampu dulu. Tu hasbuk fattaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yukashshu nafsih fa ulaika humul muflihun. Tu hasbuk buat apa kita mampu dulu. Nah, tu hasbuk tak ada tutup la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Buat atau kita buat pula seko tak ada apa. Buat waiko sekali itu mulai benarlah. Nah, dan kalau seko sahaja pemada dah. Orang jatuh pun dua ekor lebih afdal. Kerana orang jatuh saat ini kita bersyukur dan lebih banyak boleh anak jatuh mujur lebih banyak daripada mujur boleh anak tina, okay? Itu sahaja wallahualam. Fan hin tak kat raw sam tua gapo tak ni. Alhamdulillah dah you prom kat babo tuk chao insyaallah. Salam babo patani pun tuk tam tema ke teng chao lui. ผู้หญิงตัดผมสั้นบาปไหม ogetino keramup anak boleh dak kalalah ogetino saat itu keramup anak supaya jate mata tu hasbuk la'anallah tu helana almutashabbihat minan nisa' birrijal tu helana ogetino hok wak wis supo oge jate neh apa do hok main tino sama tino panggil sihat minal kaba'id dosa besar juga jate sama jate panggil lutiyin neh maka itu dosa besar juga neh. Tu orang jatuh kadang-kadang itu orang tina buat style orang jatuh, maka itu dosa. Dah tak boleh lek sleh. Orang tina jadi tina lah, tu hari kita jadi tina maka tina lah. Kita kata orang itu Wahabi tapi dia Wahabi sungguh. Kita koyak ke orang takut orang tunggu dia nak tanya adakah jadi mupak. Orang itu Wahabi kita koyak gitu. Nah, dia jadi Wahabi sungguh jadi mupak atau tak ada mupak gapo kita koyak hakikat dia bang dia Wahabi. Dan supaya kita wayak, saya Syafi'i, saya Asy'ari, Syafi'i, Asy'ari. Lepas tu pula main Hanafi, Maliki, tak ada apa. Iaitu Wahabi. Wahabi ni bukan jadi satu benda kait peda. Nah, kerana Wahabi tu satu cara pemikiran, nah, iaitu mengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Itu saja. Nah, itu saja. Cara dia nya benda-benda itu turut zahir. Lepas tu pula, kalau lah benda hak, contohnya dia tafsir ke apa semua itu turut zahir. Lepas tu pula ahad Nabi tak buat tak boleh. Dah dah ada lah lebih kurang. Dia tak serupa cara pemikiran dia lah. Nah, di antaranya iaitu bagian Nabi tak buat tak boleh. Tak boleh buat Nabi tak buat walaupun ibadat sekalipun. Nah, walaupun zikir sekalipun kalau Nabi tak buat dia tu tak boleh. Tu kaedah dia orang panggil. Lepas tu pula ciri-ciri dia nya iaitu dia tak sapu semaya kan Nabi tak ada buat dia kata Nabi buat biar lain sahaja dan pula dia tak berdoa ramai-ramai dan lepas tu pula dia tak apa ni selawat pula tak boleh selawat kalau tak ada oleh hadis contohnya benda-benda gitulah itu Wahabi nah. Dan manhaj cara pemikiran ni tak serupa dengan manhaj atau cara pemikiran nah ulama-ulama sawadul ummah kebanyakan ulama tidak. Kalau ada ibadat contohnya ada ibadat dan walaupun ibadat saat itu ibadat tak tentu masa sebuah zikir boleh kita nak zikir bila masa selawat boleh juga kita selawat walaupun sirah saat ini tak mari dengan syarat kita sebut selawat hak warid kerana dia disambungkan dengan hak lain dan adalah cara-caranya nah, hak lain hak ulama sebut tu ada nah, itu sahaja nah, itu Wahabi nah, kita Wahabi ni muslimin dia orang Islam tapi bukan ahlu sunnah wal jamaah mengikut keputusan ulama. Nah, yang berhimpun di Cishan nah, bahawa bukan ahli sunnah jamaah nah, tapi dia ni satu orang jamaah muslimah nah, orang Islam boleh nikah boleh gapo supaya dan dia lebih hape akrab lah nah, kepada ahli sunnah wal jamaah
Dan dia ada sebahagiannya jadi ahli sunnah jamaah. Dan ada tak jadi ahli sunnah jamaah. Contohnya lebat akidah tidak. Dan lebat fiqh setengah-setengah ada. Setengah-setengah tidak. Dia gitu. Lepas tu pula dia juga aktibar kata dia pergi qira'ah sunnah. Sahih Bukhari Muslim itu sunnah. Nah itu sahaja. Nah, ulama sebut cara dia lah tu. Cuma hari ini dia panggil Wahabi ni. Jadi satu susahlah orang Islam dengan sebab fok dia ni. Jadi fok dia ni pergi kata orang lain tak kena berlaku. Itu sahaja. Jadi susahlah kita. Dah orang Islam. Lepas tu pula kata gitu gini macam-macam. Dah tak kira hak lapis besar-besar pun kita dengar kata sugok. Supaya sugok. Dah berat. Situlah. Wallahualam. Tak apalah insyaAllah kita berdoa semoga pakat dapat hidayah dan dapat kembali kepada jalan yang betul semua insyaAllah. Tong kong tele luk naik tong. Dah. Mengandung sebelum nikah. Mengandung sebelum nikah. Anak tu apa? Anak tu anak zina. Anak zina. Deh. Allah ni deh. Kena ingat tu hasbuk. Wala takrabuz zina innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Deh. Jangan berzina lah deh. Anak-anak muda tu kena jagalah deh. Allah dosa besar dah. Dosa besar zina ni. Dah hukum dia di atas dunia ni kena rotan. Tu asbu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wa'idin minhuma 100 jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi al-yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Kena rotan 100 rotan. Negara satu kota. Lepas tu pula dia sana itu kena naf, kena tok suku-suku gitu tok jauh di antara dua orang itu. Lepas tu pula nah, kalau dia tidak tobat tu hasbu walladzina la wa man yaf'al dzalika nah wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Orang berzina ni kalau buat tu hang kando azab di akhirat esok wal iyadz billah. Kena taubat ila Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu anak tu jadi anak siapa? Anak tu jadi anak zina. Nah. Tapi anak zina, tapi kalau yang nikah dua tu bila yang nikah gibu anak lebih ada 6 bulan dan dia tak mengaku kata dia berzina, pihak qadha, orang panggil qadha, qadhaan, di segi qadha kena menghukum ke kata anak dia. Kerana qadhi tidak boleh tuduh kata dia berzina. Maka lebih daripada 6 bulan, sehari pun tak apa. Maka pada ketika di segi qadha kena menghukum tu apa hak dia kalau dia tak mengaku. Mereka dia riwayat atas dia berzina, maka pada ketika dihukum ke anak dia saat ini berzina. Alah. Tu. Sebab aqallul hamli sekurang-kurang mengandung 6 bulan. Nebulah tu hasbu wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, mengandung dan menyusu 30 bulan. Lepas tu tu hasbu ayat wal walidat wal walidat yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada yutimmu ar-radha'ah. Orang yang menyusu tu 2 tahun, 30 cabut 24 tinggal nebulah. Itulah sahaja. Dah kena jaga molek janganlah zina ni kago. มีแต่ลูกสาวไม่มีลูกชายจะยกสมบัติให้ลูกสาวทั้งหมดเลยได้ไหมในตอนนี้ชีวิตอยู่ kita ada anak tino maka kita nak uwi harta kita kepada anak tino semua. Boleh tak? Nah, boleh tak kita nak uwi harta pada anak tino semua? Nah, tak boleh kita nak uwi pada anak tino semua. Kita pergi buatlah, tapi kena taruh juga, kena taruh. Nah, nak wikah hidup tu boleh, tapi nak wisuma tak boleh. Karena bila kita wisuma makna kata kita lari daripada pesaka. Kita lari pada nah akmam, dah iaitu pok menakai dia hak boleh makan pesaka. Kakak apa ni kak pok menakai dia. Maka bila dia lari daripada hak tu dia niat tak nak lari pada niat tak nak lari daripada pesaka haram. Sebab tu kena taruh sebucu. Teh. Bila mati kok teh maka builah. Kepada orang yang boleh makan baru jadi nama tak lari. Itu saja wallahu a'lam. Cok lanak cacin alhamdulillah.
Semaya sunat masa sujud minta dengan bahasa Jawi boleh ke tak? Dah maya sunat ketika sujud kita minta bahasa Jawi boleh ke tak? Tak boleh dah. Orang okay, panggil kalam, kalam hanya bila kita kecek. Bila kita kecek dalam semaya, maka pada ketika tu batas semaya kita panggil mimawani as-salah. Dan saya nak ayatnya dah, saya ada surah doa auradus salawat wa ad'iyatul munasabat. Dah doa dalam ni ada belaka dah 200 muka lebih, ada segala-gala doanya lah, insyaAllah kebanyakan ada lah. Maka siapa yang nak boleh inbox mari dah. Dan saya mohon nak ayat ada orang kerok semalam surah doa 7T hot free dah. Hot free ni ada 7T sahaja dah. Maka siapa yang nak, orang tak ada lagi saat itu, maka boleh inbox mari, dan admin akan ambil orang yang mula-mula royak dah sekali. Maka turut itulah ada orang kerok surah doa semalam dah, dia beli, lepas tu dia suruh saya bagi 7T dah, 7 buah dah. Malaysia tak boleh lah, muka Malaysia nak atas tak boleh lah ni. Maka kita inbox mari orang hak mula-mula. Kalau hak nak beli tu belilah. Kalau hak tak ada tu tak ada lah. Moga-moga ada orang tabarok siapa 450T pun tak ada juga. Hak ni demo tarok 7T saja. Nah, 7T 7 buah saja. Maka boleh dah inbox hak mula-mula. Nah, kata saya nak hak ni. Nah, hak orang bagi ni. Kalau hak yang 7 hak ni tu 147 boleh. Kalau hak belakang pada tu, nah, kalau nak juga kena belilah. Itu saja. Dah inbox masuk, kita akan royaklah insya-Allah. Itu saja dah, wallahu alam. Surah doa ni ada belaka. Ada doa minal Quran was sunnah, ada patu pula doa le Quran hadis, ada 149 doa daripada Quran dan hadis. Patu pula cara sembahyang banyak, sembahyang fardu, sembahyang sunat, duha semua ada, sembahyang tahajud dan sebagainya. Dan ada sebut dah wirid-wirid sembahyang, doa lepas sembahyang. Nah, patu pula apa dan tahnik anak dah maya-maya dah semua adalah insyaAllah. Doa nak masuk jamai, doa ke apa nak naik kereta, semua adalah alhamdulillah. Ni tak ada nak jawab tu, mohon maaf. Apakah sebab jadi reba duit simpanan dalam bank walhal? Tak ada nak baca dah. Ni banyak. Bapa puying kau pentam tang tua pucai tim-tim len fan kat puying rajat tuan kau mai kelah hukum yang rai. Nah, orang tino lesbian, orang panggil chop my friend kat tino, lepas tu duduk dakak peluk dua orang tu. Nah, lepas tu pula duduk tidur bergomeh. Maka hak tu haram wayak. Haram minal kau aku panggil sihak. Lani tu banyak jenis ni. Minal kiba, minal kaba itu sosa. Nah, duduk main dua orang ni. Allah beraknya dah. Dia duduk main macam-macam tu berak tu. Pasti dia tagih kau ni. Dia tagih. Nah. Ni sihak orang panggil. Kalau jatahan itu orang panggil lut. Semua dua-dua tu dah sobsa belaka. Nah, dah sobsa. Lut saat itu kena. Nah, kata setengahnya. Kena letak dinding. Mazhab Sayyidina Ali. Kena letak dinding. Seming. Jatuh turun di atas dia. Karena dia lut. Nah, karena tu hai balik bumi. Okay? Sebab tu. Nah, jangan sama sekali lah jadi orang tina. La'anallahu al-mutasyabbihat. Al-mutasyabbihat minan nisa' bir rijal. Orang tino supo dengan orang jatuh tu helak nak. Puying mi puala tai pai tong kap chai eun, lew sami kau ru tai rau, tai kau rap dai sedang wa luk nan pen luk rai. Ada seorang tino gizina dengan orang. Nah. Kama dia orang tu gizina dengan orang. Yo dok jadi tok laki, patut tok laki sat ni tu jam. Ada apa? Dia mau ambil lah dia. Dia mau zina bini kita. Allah wali'iyat abin. Dia panggil dayus. Tu laki dayus. Nah. Tu hai marah kata dayus. Maka bila dia saat itu gib zina dengan okay, anak saat itu, kalaulah tu laki tak ada li'an, tu laki tidak li'an, maka dihukum kata anak dia. Dihukum kata anak tu laki saat ini. Tu wali'iyat abillah ni. Benar-benar gini. Kalau duduklah dia lagi lah. Tapi kalau dia gilian ni yagi supoh. Tu hasbuk walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada.
illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin. Dia pergi supoh 4 kali. Nah, wallahi wa billahi wa tallahi wa billahi, sesungguhnya anak ni bukan anakku, dia berzina dengan orang lain. Nah, wal khamisah, nah, anna laknatullahi alaihi in kana minal kadhibin. Dia minta Tuhan laknat dan wallahi kali ya kelima aku supoh dengan Allah, sekira aku saat ini tu bohong minta Tuhan laknat di atasku. Maka bila dia pergi supoh dak petuk imej di majlis agama Islam mahkamah, maka berarti kata anak ditolak daripada anak dia. Tidak dikira ke anak dia, dikira ke budak tu anak zina. Bukan anak lelaki seorang pun tak dikira ke anak zina. Neh. Ha tu, tu dia. Pastu kalau dia tak ada lian, tak ada kata, maka pada tikur jadi anak dia. Neh. Wallahu a'lam. Ummu Tasnim nak sampai titau sama kleban akah kau cak nak nam hai rau และเราจะได้เลือกว่าจะพาน้องที่ติดยาไปที่เราเนี่ยและซัพพอร์ตซัพพอร์ตเขาบางคนมาสุดใส่โมโหกดติดตามกดแชร์กดติดตามคลิกฟอลโล่กาลูมาเลเซียใส่โมโหคลิกฟอลโล่เนี่ยอินชาอัลลอฮ์setiap kali saya ngajar saya buat pagi malam pagi malam dan orang tak pernah masuk lagi itu apa orang masuk dah itu dah klik like klik follow tu kod kod titam tu apa tu coding dah nak we we apa ni bila kita ngajar itu boleh naik dah Ja aulim nang sak ni tu yo kena inbox dah kalau ayat sini tak boleh dah kena inbox dah. Sebab inbox tu asal habis dah tu 7 T ya. Tan niat sujud niat cai dah mai gapo tak bahaya tu dah. Akikah luk cai dah ru pelau prok po me eng yang mai dah akikah. Dah boleh dah kita ngekoh bila anak kita saat ini tak ada ngekoh lagi, boleh kita ngekoh walaupun kita tidak ngekoh lagi. Kerana ngekoh ni ya orang panggil sunat apabila kita boleh anak. Maka apabila kita boleh anak, maka sunat kita ngekoh. Itu saja. Saya ingin doa yang ustaz bagi. Kena inbox tengok yang ke apa. Ada admin kita duk cara dah tu. เวลาใกล้หมดแล้วอยากได้จริงนะบาบอถ้าไม่มีของฟรีก็อยากซื้ออยากซื้อนี่อินบ็อกซ์มาที่ตาปออยากจะอยากซื้อตาปอบาบอปลาหมึกที่ต้มด้วยโดยไม่เอาหมึกออกน้ำเป็นสีดำกินได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้ดอระตาปอแต่ถ้าได้ดอระได้กับปอละที่บ้านทำมอลิดมีคนห้ามแต่เราก็ทำบาปไหมบาบอRumah wa maluk okey lari-lari sebab apa tu? Dah lari sebab apa? Sebab covid ke sebab apa? Kalau lari kata maluk tak boleh. Maluk tu hukum boleh. Tu hasbuk kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika yafrahu wa khairum mimma yajma'un. Anaklah kita gembira suka, kita gembira nah dengan limpah kurnia Allah dalam rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan ni Nabi rahmah wa arsalnaka ila rahmatil alamin. Maka kita mamuluk kerana kita gembira di atas lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu boleh pahala lah. Saya nak satu buah dah inbox dah mari dah babo yak tamu angen sekak mati. Osomo tarau sia ciwit cap pin sako mai. Duit sekak mati ho osomo sak ni tu ya waklah mano sak ni. Kalau ya hipung sebelum adanya di sakolah. Sebab itu duit boleh sebab dia. Dah jadi sakolah kalau ia duk butik sebelum ada tu. Kalau hak ajak ewi saat ni tu, maka hak ajak ewi saat ni tu, maka itu bukanlah kerana ia tidak sebab dia dak ajak ewi kerana dia mati. Lepas dia mati ia boleh panggil. Solat qada subuh tak baca kunut. Nah boleh ke kita semaya subuh qada tak ada baca kunut? Nah boleh. Sah semaya sana. Ha.
Tapi sunnah abad atau sunnatun ba'diyah. Nah. Itu dah. Nang sudu oti cek krop mut lew. Nah, itu dah. Cukup dah. Jurung payaban kaput peretina sama peretina boleh huka tak apa. Tak kut trading duai nak kah bila mau bon live sudah jatuh ya insyaallah dah. Ni soalnya dah sapa pukul 8 dah, dah, maka itulah saja pada hari ini. Terima kasih semua. Kita sapa 1200 lebih ini. 1200 lebih. Dah terima kasih semua yang masuk dan berdoalah semoga saya selamat boleh kita buat rekan sokmo dan siapa yang nak dah inbox mari untuk nak belilah dah. Maka inbox mari insyaallah dan doa ni insyaallah dan berdoalah saya berdoa semoga pokok kita selamat semua insyaallah daripada segala penyakit moga rezeki. Dah okay, sekali kita berdoa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa sahbi ajmain. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علوما نافعة وارزاقا واسعة وأعمالا صالحة مقبولة وسعادة الدارين وحسن الخاتمة أنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.